lebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo. Siapa yang memimpin doa? Saya. Marvel. Marvel. Ya, silakan Marvel. Oke. Teman-teman. Teman-teman dan Bu Bulan, mari kita berdoa. Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Tuhan, terima kasih Engkau masih membangunkan kami dari pagi ini, dan kami sekarang ingin memulai kegiatan pada hari ini, belajar komputer. Tuhan, semoga kami bisa mengerti yang disampaikan Bu Bulan, dan kami bisa memahaminya lebih dalam ya Tuhan. Dan berkatilah juga teman-teman yang belum join Zoom. Semoga mereka bisa join dan tidak ada kendala apapun ya Tuhan. Dan semoga kami tidak ada masalah jaringan Tuhan, agar kami masih bisa mendengarkan Bulan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah namamu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampun yang bersalah kepada kami, dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Marvel. Ya, Bu Bulan sebelumnya minta maaf karena Bu Bulan mau off cam. Sinyalnya lagi tidak bagus dari kemarin ya, Wi-Fi-nya mati-mati terus. Jadi, karena sinyal pakai tethering HP pun tidak support, makanya untuk menanggulangi supaya kita lancar Zoom, Bulan off cam. Yang lainnya boleh off cam, nggak apa-apa, supaya kuota data nggak tersedot terlalu banyak ya. Nah, baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi. Mana kok suaranya cuma 1-2 yang jawab selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu. Yang semangat dong. Semangat pagi, walaupun kita off cam, walaupun kita terus-terusan masih dalam virtual Zoom untuk pembelajarannya, belum bisa tatap muka, tapi di berita itu sudah ada loh, kurang satu kelurahan yang zona merah, yang lainnya sudah zona oranye, sudah zona hijau untuk Jakarta, luar biasa. Semoga yang direncanakan, ya kalau di berita sih tanggal 30 sudah masuk tatap muka, tapi sepertinya belum ada instruksi dari masing-masing sekolah, jadi kita masih virtual untuk pembelajarannya. Mungkin semester 2 kalau semuanya tertib mengikuti prokes, sudah divaksin, pasti semuanya bisa ikut tatap muka semester 2. Semoga ya kita bisa ketemu, biar nggak bosen masak di rumah terus, cuman duduk terus. Nah, sebelum kita mulai untuk komputer hari ini yang jadwalnya presentasi web design sederhana 5 anak dari kelas 6A, lalu dilanjutkan dengan kita latihan kuis, kemudian dilanjutkan anak-anak latihan di classroom sendiri kuis, kita akan, Bu Bulan ada satu video nih bagus banget, dan nggak tahu anak-anak sudah pernah nonton atau belum videonya di YouTube. Dan itu karya anak Indonesia lumayan sangat-sangat bagus. Bentar, Bu Bulan cek dulu sudah share sound-nya. Oke, sudah. Bagimu negeri, wow. Jiwa raga kami. Indonesia is the most beautiful land in the universe.
the land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth, Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain. Dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesuai-suainya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ya, kalau menurut anak-anak dari tadi melihat tampilan Wonderland Indonesia ya, by Alfi, ini judulnya Wonderland Indonesia. Dia di sini komentarnya atau deskripsinya adalah is a magical and extraordinary project. Ya, jadi ini satu konsep project dari anak muda yang bisa membawa Indonesia itu untuk naik satu tingkat atau next level. Nah, pertama kali melihat tampilan video ini, apa yang dipikiran anak-anak? Bagus banget. Kayak film fantasi. Bioskop. Bagus, Bu. Bagus. Kreatif. Kreatif. Terus apa lagi? CGI-nya bagus. Nah, CGI-nya bagus. Terus apa lagi? Bagus. Hebat. Cahaya-cahayanya gitu yang naga itu keluarin. Keren banget ya. Nah, jago ngedit. Marvel jelek. Tapi nggak semua provinsi ikut. Iya, tapi nggak semua provinsi ikut. Dia hanya mengambil 10 lagu ya. Di sini ada deskripsinya 10 lagu. Satu dari Paris Barantai, Kalimantan, lalu Sipatokaan, Sulawesi Utara, ada Sajojo, Papua, Mejangeran atau Janger itu dari Bali, Anak Kambing Saya dari NTT, lalu Manuk Dadali dari Jawa Barat, Lelo Ledung, Jawa Tengah, Kampuang Nanjauh di Mato, Sumatera Barat, Soleram, Riau, dan Bagimu Negeri. Ya, ini pertama kali dirilis itu kemarin 17 Agustus dan luar biasa ya, bagus banget ya. Nah, terus ada pertanyaan, kenapa binatangnya yang terakhir tampil itu bukan burung Garuda? Burung Garuda mahal untuk prop. Keren naga. Itu kayak naga.
kayak naga ya, kayak naga, terus kemudian mungkin naga Garuda mungkin. Naga Garuda. Nah, bisa jadi tuh. Garuda. Garudanya kemahalan. Garudanya kemahalan. Mahal dari mananya? Nah, di sini di klaimnya dia, di komentarnya dia itu dikatakan kenapa nih? Kenapa makhluk di scene terakhir itu bukan Garuda? Kenapa naga? Ternyata Wonderland Indonesia ini manifestasi dari Antaboga atau Ontobugo dan Garuda. Nah, Antaboga itu adalah sosok pewayangan, yaitu raja ular yang penjaga perut bumi, penguasa dunia bawah. Nah, jadi di pewayangan Jawa itu ada filosofinya bahwa di bawah itu ada raja ular penjaga perut bumi yang namanya Antaboga atau naga. Biasanya itu di ukiran-ukiran gamelan, gerbang maupun gapura sebagai simbol penjaga. Ada yang dari Bali nggak di sini kira-kira? Ada ayah. Ada ayah. Nora. Iya. Nanti ayah itu kan dari kan banyak sekali ya ukiran-ukiran. Nah, gamelan juga segala macam. It looks pretty cozy, but I just realized how big. Suaranya siapa ya? Opan. 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 Abah. Suaranya. Halo. Secara fisik itu memang menyerupai ular naga dan dikembangkan perpaduan gagahnya Garuda dengan sayapnya sebagai simbol penjaga dunia atas dan bawah. Nah, dikenal sebagai simbol Surya Majapahit. Ini penting nih, biar tahu nih ini pengetahuan ini. Nah, kenapa Garuda tidak Garuda atau dengan Pancasila saja ya? Itu tadi yang disebutkan Dito tadi ada betulnya ya, karena Garuda itu mahal harganya. Ya, karena Garuda itu adalah lambang negara yang dilindungi oleh undang-undang. Maksudnya jadi, mahal gimana? Beli. Maksudnya mahal harganya itu adalah lambang negara gitu loh. Jadi lambang negara yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau misalkan kita membuat fantasi tentang apa Garuda dengan sembarangan itu akan sensitif. Jadi bisa masuk, kamu bisa dipidana, bisa dipenjara nanti kalau misalkan melanggar satu aturan undang-undang tentang lambang negara. Seperti itu, makanya mahal harganya itu dikatakan di situ. Ini perlu tahu ya, perlu tahu. Terus pertanyaan Bu Bulan. Ini kita sebelum masuk ke komputer harus belajar kayak gini dulu, nggak apa-apa. Pertanyaan Bu Bulan di sini. Di situ tadi menampakkan apa saja sih di video itu? Kayak DJ? Ya, oke. Yang mengandung unsur Indonesianya? Membuktikan. Sama lagunya. Pemandangan. 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 Keindahan pulau negara Indonesia. Ya, keindahan pulau, oke. Okay. Terus ada apa laginya tadi? Di setiap itu kan di tampilan awal ada kayak... Ada. Candi Borobudur. Nah, itu namanya apa itu? Hah? Ayo, tadi kan ada seperti rumah-rumah ya? Rumah adat. Iya, ada rumah adat setiap daerah yang ada di Indonesia, walaupun tidak semua ya. Tadi ada rumah adatnya. Lalu, tadi kan yang menari segala macam itu? Tarian adat. Tariannya juga ada, tarian dari daerah. Lalu ada apa lagi, yo? Lagu daerah. Lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah, ya, jelas. Lagu daerah Nusantara. Lagu kebangsaan. Ya, lagu kebangsaan. Terus apa lagi? Baju adat. Baju adat, betul. Ada baju adatnya. Lalu ada satu alat musik yang tadi dimainkan oleh si Alfi. Piano. Piano. Piano, oke. Okay. Yang selain yang itu kan yang modern, yang tradisional. Ada tadi apa yuk? Tadi namanya. Apa namanya? Yang tahu nggak apa namanya alat musik yang dimainkan oleh Alfi tadi sebelum masuk lagu Janger itu menarik banget tuh buat Bu Bulan tuh. Ayo apa?
dia alat musik yang dipetik ya, tadi kayak gitar ya? Iya. Sando. Bisa sando. Bukan, bukan. Sando pendek. Iya. Itu alat musik khas suku Dayak. Suku Dayak Kalimantan, namanya sape. Apa namanya? Namanya sape. Apa? Sape, S-A-P-E, sape. Sapi. Sape, pakai E, bukan sapi, sape. Ya, itu alat musik namanya sape, khas dari Dayak. Nah, itu kamu harus tahu juga, harus benar yang dikatakan anak-anak tadi, tampilan visualnya, visual lokal Indonesia kita sendiri dengan modernnya, itu bagus banget. CGR-nya juga bagus banget. Dia yang mahal. Ya, itu ya, kurang lebih. Ini dapat, ini loh, apa ya, Kemendikbud itu mengakui bahwa bagus banget karya anak bangsa ini. Nah, anak-anak, kenapa sih Bu Bulan menunjukkan video tadi? Supaya anak-anak ini kan kelas 6 ya, kamu sudah bentar lagi masuk ke SMP, lalu masuk SMA dan seterusnya. Cobalah buat suatu karya. Coba buat suatu karya yang bisa membanggakan Indonesia dan keluarga. Misalkan kamu yang hobi musik, ya kamu coba bernyanyi, lalu kamu masukkan ke YouTube mungkin lagu-lagu, mengangkat lagu-lagu Indonesia kita yang semakin hari itu semakin ini ya, banyak yang tidak mengenal karena sudah tertutup oleh TikTok ya. Gitu. Dan bahasa kita sendiri tentunya, bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu wajib karena itu bahasa ibu ya. Bahasa kita sendiri. Oke, itu sepintas mengenai tentang nasionalisme Indonesia. Wajib ada di setiap pelajaran, mata pelajaran. Sekarang kita masuk ke presentasi. Siapa yang mau presentasi? Untuk ya. Ya. Ova, Kailin, siapa lagi? Bu Bulan catat dulu ya. Ova nomor absen 31. Kailin nomor absen berapa? 15. Kailin 15. Aku masih belum selesai. Oke. Masih ada lagi nggak? Bu Bulan buat co-host dulu ya. Ova. Van, nanti kamu jelaskan ya Van ya, website-nya ya. Make host. Yes. Satu lagi Kailin. Ayo tiga anak lagi. Apa? Tiga anak lagi siapa yo? Yang mau. Sudah ada Kailin sama Ovan. Kurang tiga, jatahnya lima. Yang perempuan mana ini? Yang perempuan Cena, Cen Cena. Saya belum selesai. Evelyn belum. Cena belum. Siapa yang sudah? Ya, belum. Yang mau mempresentasikan, yuk. Kita hari ini nggak full ya untuk komputernya, karena kita bahas apa latihan ulangan aja dilanjut anak-anak pembelajaran komputer di classroom. Ayo. Ada lagi? Masa cuma dua? Bagaimana ini? Ini kamu masuk tambahan nilai loh. Ayo, siapa yang mau? Lagi? Laura? Siapa nih? Doti, Dito? Oh, belum selesai, Bu. Belum sempat, Bu. Belum selesai. Ken? Iya, Bu. Saya boleh, Bu. Boleh, Ken, ya. Oke, Ken. Ken nomor absen 16. Bu Bulan catat dulu, Ken. Lumayan loh, kamu presentasi aja dapat tambahan nilai. Ken, Ken.
Ada lagi? Coba sekarang kita lihat. Kita lihat kelas 6. Bentar. 6A. Sudah 7 anak loh yang ngumpulin. Noel, Ayah, Ken sudah, Rainer John, Karambe, Benedictus Jonathan Armiko, Ayah ya. Siapa yang mau? Udah 7 anak nih yang ngumpulin. Ayah mana Ayah? Ayah, presentasi Ayah hari ini? Baik, Bu. Presentasi? Iya. Iya, bisa ya. Bu Blan jadikan co-host ya. Oke, Ayah Ida Ayu Cahya Dewi nomor 11. Make co-host. Belan catat dulu. Ayah, siapa lagi? Cukup nih, 4 orang. Yakin 4 orang. Vin, Kevin, kamu nggak mau, Vin? Saya pakai HP, Bu. Aduh. Siapa lagi yang mau nih? Wah? Noel? Mir? Presentasi Noel? Saya pakai HP, Bu. Arvel pakai HP, tapi kamu sudah selesai? Belum juga, sedikit lagi. Ya udah. Sekarang kita mulai aja ya yang presentasi. Yuk, dari si Opan dulu, yuk, Pan. Oke. Okay. Salah. Benar. Nah, disiapkan filenya yang lain, teman-teman lain. Ya, di F5, oke. Okay. Oh, Van. Ini kamu buat di mana, Van? Ininya, Van? Logonya, Van? Di Photopea. Photopea. This is my website. Coba dong artikan logonya. Bublan mau kamu mengartikan kenapa kamu bikin logo warnanya pink, tulisannya hitam. Cuma asal kasih warna. Asal kasih warna. Enggak ada arti logonya nih. Biasanya logo kan ada artinya, Van. Enggak. Kamu buat logo harus ada artinya, Van. Artinya saya suka pink. Kamu suka warna pink, oke. Okay. Ya. Oke, plan tumbuhan langka ya, bisa. Lalu klik Bublan mau watch short video. Memperbanyak pengetahuan tentang satwa, tidak menunjukkan. Oke, good. Lalu knowledge. Bahan berpengaruh. Ya, menarik. Animal. Oke, okay, about me. SQ Fanny Antariksa, 11 tahun, membuat game, main game, baca komik, pelajar, oke. Okay. Hobinya kamu membuat game, main game, baca komik ya? Iya. Oke, okay, baik, good. Nah, sekarang coba dikeluar di apa? Tekan F5 apa? Di escape. Kembalikan ke PowerPoint-nya. Oke, okay, sekarang masuk ke slideshow. Ke ini, kok slide show, maaf, ke view. Mana ya? View, slide master view.
view slide master. Ya, oke, okay, good. Coba klik satu buttonnya, home. Aha, klik kanan. Hyper, oke, okay, good. Dah, berarti kamu udah bisa semuanya. Ya, bagus. Oke, okay, terima kasih, Ovan. Sama. Nah, lanjut sekarang si Kailin. Yuk, Kailin. Oke, di F5. Itu PowerPoint yang kapan itu? Baru 19. Tunggu, Bu, nge-lag ini. Nge-lag. Udah. Oke. Okay. Kenapa kamu logonya Kailin lalu ada setengah lingkaran dan setengah matahari atau apa itu? Itu mirip kayak medali kayaknya. Bentuknya. Ini kamu buat di mana? Di Photopea. Terus? Jadi awalnya mau setengah lingkaran, lingkarannya itu kayak matahari. Tapi ganti konsep jadi bawahnya aja gitu. Atasnya nggak ada. Oke, kenapa kamu milih warna kuning sama merah? Kuning kan kayak apa ya? Kayak matahari bersinar. Jadi kalau saya mau apa persentase harus bersinar gitu. Oke, good. Good, Kailin. Penjelasannya bagus sekali. Oke, lanjut sekarang. Bu Bulan, mau kamu klik animals? Ya, knowledge. Oke, okay. Nah mungkin di sini di bagian knowledge karena background kamu apa sudah rame ya, jadi mungkin warnanya atau bisa kamu tambahin shape bawahnya tulisan itu supaya tulisannya lebih kelihatan menonjol ya, biar nggak terlalu kita bacanya terlalu rame gitu. Boleh diperbaiki, dikirim ulang boleh, karena kan belum bulan nilai full kan, boleh ya. Lalu coba ke plans. Oke, okay. What should we do? What should we do? Bukan bit ya. We. Yeah. About me. Oke, okay. Fotonya keren, paling kece ini. Sangat menyukai film komedi. Suka. Suka mencoba hal yang baru untuk menambah pengalaman. Suka pelajaran yang berhubungan dengan komputer, laptop. Suka menulis di laptop dibanding di buku tulis. Okay, good. Kailin itu juga ini ya, gamemu kemarin waktu lomba itu juga termasuk 5 besar nominasi yang dipilih oleh juri ya. Oke, Bu. Ya, hanya miss-nya kemarin itu nggak ada tantangannya sih. Hanya miss-nya di situ. Tapi masuk ke 5 besar. Keluarga negara, hobi makan, bermain piano, nonton TV, bioskop. Bioskop belum buka ya. Main game, traveling, jalan-jalan. Ya. Oke, okay, good. 10 Agustus 2010. Berarti kamu ulang tahun bulan Agustus ya? Iya, Bu. Oke, okay, happy birthday, Kailin. Terima kasih, Bu. Ya, thank you, Kailin. Lanjut sekarang. Boleh di stop, lanjut si siapa? Ken. Oke, Bu. Saya bikinnya begini, Bu. Oke, bagus. Nah, Ken, Bu Blan mau tanya dulu nih, Ken. Arti dari logo kamu, Ken? Oh, saya sengaja bikin logonya begitu, jadi kayak abstrak gitu, Bu. Oh, jadi kayak abstrak ya? Iya. Yeah. Karena kamu tipikalnya abstrak atau bagaimana nih? Ya, enggak. Saya
ini aja, pengen bikinnya unik gitu loh dari yang lain. Oke, good. Saya bercerita mulai dari biodata diriku dan flora fauna. Mari simak website ini. Oke, yuk silakan. Ya. Coba klik knowledge. Ya, oke. Plan. What should we do? Ya, sama about me. Terakhir about me. Ken Narendra, 19 Desember. Ya. Oke, hobby traveling, olahraga, bermain game online, memasak. Deskripsi ramah petualang imajinatif. Luar biasa. Fotonya keren. Di mana ini, Ken? Di Bromo. Di Bromo? Iya. Tahun ini? Atau udah lama? Udah lama. Udah lama? Sebelum pandemi? Enggak. Pas masih belum terlalu parah. Belum terlalu parah pandeminya ya, Bromo. Ya, rumahnya Bu Blan juga dekat-dekat sini. Dekat-dekat Bromo. Oke, okay, good. Sekarang coba di escape ke lanjut ke mana tadi? View. Slide master. Klik satu button. Home. Oh. Klik kanan. Ya, oke. Okay. Good. Kalau sudah muncul di situ remove link, berarti kamu sudah pakai hyperlinknya benar gitu. Ya, terima kasih Ken. Lanjut, Ayah. Baik, Bu. Ayo dong, Bu Blan minta ada satu lagi nih setelah Ayah. Wow, ini ya, estetik. Estetik, Ayah. Itu bagus sekali, Ayah, kamu bikinnya. Untuk apa logo nama kamu itu bikinnya pakai apa? Apa Bu? Bikinnya pakai apa logonya? Pakai Canva. Pakai Canva, ya. Coba kamu sekarang klik knowledge. Klik knowledge. Tunggu agak nge-lag ini. Agak nge-lag ya. Oke, ya. Ya. Oke. Terus what should we do? Oke. About me. Itu ada klik di sini untuk penjelasannya tuh gimana maksudnya? Yang di what should we do tadi. Oh ya, terus klik back animal. Ya, about me-nya belum ada foto kamu tuh. Itu belum ada foto kamu, senang jalan-jalan, hewan, tumbuhan, burung, kucing, dan bunga tulip. Menyukai hal-hal dengan seni, ya. Menyukai dengan pelajaran matematika. Wah, kamu senang banget pelajaran matematika, Ben. Menggambar dan bermain piano. Oke. Sekarang di escape, coba masuk ke view. Oh, kamu bikin dua ya, berarti ya, ya bagus deh, bagus. Nah, coba yang bagian A itu klik kanan, oke, remove hyperlink, oke, good. Yang bawahnya, yang desain bawahnya, yang A itu
animal, coba klik kanan. Oke, okay, good. Nah, sekarang coba kembali lagi ke, nah itu ada berapa slide kamu? 8 slide ya? 8 slide. Oh, karena tadi yang misalkan klik ini untuk mengetahui lebih lanjut, nah itu, oke. Ya, ini menarik banget punya Ayah ya. Ini jadi ada tambahan beberapa slide. Kreativitas dan untuk desainnya Ayah buat sendiri, good. Ada dua desain. Yang satu desain untuk khusus home, yang satu ada desain untuk masing-masing setiap isinya. Lalu ada tambahan slide yang untuk penjelasan. Ini bagus. Nah, ini apa ya? Bisa untuk kreativitas anak-anak yang lainnya. Tempat Ayah ini bagus. Bagus-bagus. Semuanya bagus. Nah, tempat Ayah lebih kreatif. Oke, terima kasih Ayah. Sama-sama, Bu. Ya, ada lagi yuk. Satu lagi. Ayo dong, satu lagi dong. Kelas 6A. Aku lagi buat ininya, Bu. Logonya. Logonya, lagi buat logonya. Cukup ini, yakin? Nggak ada lagi satu? Masih satu nih, kloternya nih. Yakin? Benedictus Armico itu mana? Donat. Nggak ada ya dia ya? Jonathan, mana? Nggak ada. Oke, nggak ada, cukup. 4 aja ini, cukup. Baik, kalau gitu Bu Bulan sekarang mau share screen untuk latihan. Kita latihan bersama, anak-anak silakan menjawab ya. Supaya kita juga nanti setelah ini, Bu Bulan sudah letakkan di classroom anak-anak kuisisnya. Kamu lanjut, masih ada sisa waktu, lanjut mengerjakan kuisis ini ya. Nanti Bu Bulan cek dari sini, dari hasil ini, siapa yang sudah mengerjakan untuk ininya, kuisisnya. Jadi kita Zoom-nya hari ini nggak terlalu full lama sampai jam 9 pas. Ini sudah Bu Bulan letakkan di Google Classroom, maksimal 2 kali pengulangan. Link quiz-nya ditutup tanggal 2 September 2021 pukul 23.45. Game ini untuk latihan mengerjakan penilaian harian. Yang kedua, agendanya tanggal 3 September itu kita penilaian harian komputer yang kedua dengan materi web sederhana menggunakan Microsoft PowerPoint. Ya. Ada berarti ini kita bisa ngerjain sekali hari ini, habis itu nanti tanggal 2 bisa ngerjain lagi sekali gitu. Iya, boleh. Kamu ngerjain mepet pas tanggal 2 September ini juga boleh karena tiganya kan misalkan karena tiganya ini mau ulangan, jadi aku ngerjainnya yang satunya di tanggal 2 September nggak apa-apa, nggak masalah. Boleh, ya. Baik. Soal-soalnya kan hampir mirip-mirip nanti dengan yang penilaian harian dan latihan, hanya beda bentuknya aja. Kita mulai ya. Untuk latihan penilaiannya. Tadi Bu Bulan sudah share soundnya belum? Oh, sudah. Menu yang digunakan untuk membuat desain web tersebut adalah apa ini? Coba dilihat satu-satu. Tab and textbox. Menu view berfungsi untuk mengatur tampilan layar dari dokumen yang kita kerjakan.
Berikut ini merupakan berbagai fungsi dari tools-tools yang terdapat dalam menu view. Adalah dalamnya menu view tadi apa aja? Slide master, zoom, fit window. Slide master, zoom, fit window. Slide master, zoom, fit window. Dua ya. Zoom, fit window. Lanjut lagi, langkah-langkah yang digunakan untuk memasukkan gambar dalam slide presentasi adalah insert picture, pilih gambar. Good. Langkah-langkah membuat presentasi dengan Google Slide. Dan belum ini sampaikan dengan jelas. Langkah-langkahnya itu adalah pakai dibuka dulu slide.google.com, lalu atas klik dan mulai presentasi baru klik baru. Kelas 5 sudah kan pakai Google Slide? Google Docs kelas 5. Google Docs bukan Google Slide. Bukan. Google Docs. Sama ya, Google Slide sama. Mirip lah. Mirip. Aplikasi serupa dengan Microsoft PowerPoint yang dimiliki oleh Google adalah Google Slide. Tombol F5 pada pembuatan presentasi di Microsoft PowerPoint. Jalankan presentasi. Ya, jalankan presentasi. Head your bits. Membuka, menyimpan, mencetak, mengatur ukuran halaman hingga menutup suatu dokumen adalah fungsi dari menu. File. Menyisipkan teks, tanggal atau waktu, simbol, diagram, file, objek dan sebagainya adalah fungsi dari menu. Insert. Dalam PowerPoint yang memungkinkan untuk membuat template presentasi PowerPoint. Slide master. Iya, slide master. Langkah-langkah yang digunakan untuk membuat hyperlink pada slide master. Klik slide master, pilih desain yang ingin dibuat, pilih salah satu buton di kanan hyperlink place in document, pilih salah satu buton. Oke. Satu software yang membantu menyusun sebuah presentasi yang efektif. Masuk PowerPoint. Tundun tek. Fungsi dari hyperlink apa? Untuk menghubungkan antara slide dalam satu presentasi. Ya, harus lengkap ya. Bukan menghubungkan slide aja, tapi menghubungkan antar slide dalam satu presentasi. Di bawah ini langkah-langkah untuk menghubungkan slide, antar slide pada Google Slide sama. Ada ini ya. Itu adalah klik button shape, klik kanan, link slide in this presentation. Ada kebelan ini. Belum kebelan hilangkan. Di bawah ini menu yang terdapat pada menu bar Microsoft PowerPoint adalah
dalam PowerPoint itu menunya apa aja? File, edit, file, insert, format, dan slide. Format. Yang mana? Yang B. Kedua. B. Kedua. Kurang lengkap. Langkah-langkah yang digunakan untuk membuat button home, animal, plan, knowledge, dan what should we do adalah langkah-langkah untuk menyimpan file presentasi pada Microsoft PowerPoint adalah file save, pilih lokasi atau folder rename, file save. Okay. Yellow. Di bawah ini langkah-langkah yang digunakan untuk membuat desain pada slide master. Di bawah ini pernyataan yang tepat mengenai kelebihan Microsoft PowerPoint adalah Microsoft PowerPoint dilengkapi banyak tools buat membuat suatu presentasi yang bagus. Coba kita klik. Salah ya? Ya, betul. Klik slide, klik kanan, duplikat merupakan langkah-langkah untuk menduplikat slide. Di bawah ini pernyataan yang tepat mengenai kelebihan dari Google Slide. Sama kayak Google Docs. Gratis sebagai bagian dari Google Office. Oke. Anda membuat suatu akun Google. Ya, gratis. Betul, jadi Google Slide itu gratis. Enggak. Nah ini, ayo apa ini? A. File edit, view insert, format, tool, table, and help. Oke, terima kasih. Nanti bentar, bulan edit sebentar ya. Edit sebentar bagian. Kelihatan juga mana? Nene. Cukup. Oke, anak-anak. Jadi kurang lebih untuk pembelajaran komputer kita hari ini seperti itu. Jadi untuk pembelajaran komputer kita kurang lebih seperti itu. Silakan nanti anak-anak mengerjakan sendiri untuk kuisisnya. Lalu mengerjakannya boleh 2 kali pengulangan. Yang pertama boleh kamu kerjakan sekarang, lalu yang kedua boleh kamu kerjakan mendekati akan PH, penilaian harian, supaya tidak lupa. Ya. Jadi cukup itu, masih ada sisa waktu kurang lebih 30 menit sambil istirahat, sambil mengerjakan kuisis komputer. Apakah ada pertanyaan? Bu. Ya, Evelyn? Itu latihan kuisisnya dinilai nggak? Masih belum dapat. Yang mana? Yang kuisis tadi. Yang kuisis ini? Iya. Enggak, hanya untuk latihan saja.
ya, jadi tidak masuk dalam nilai rapot, hanya untuk latihan. Nilai rapot itu semuanya Bu Bulan ambil dari penilaian harian dan tugas-tugas anak-anak. Itu nilai rapot. Nanti akan ada satu tambahan materi, misalkan jika dalam waktu satu semester itu kita banyak sekali ada hari libur. Nah, nanti akan ada satu tambahan materi untuk nilai pengganti hari libur. Kayaknya itu aja. Lalu setiap presentasi pasti dinilai, pasti. Yang sering presentasi pasti nanti dapat nilainya banyak ya. Kan ada tambahan nilai. Jadi kalau misalkan Ovan dapat nilai tugasnya itu sebenarnya 70 karena kamu presentasi ya, Bu Bulan naikkan nilainya gitu. Ya, kan ada tambahan nilai di situ. Misalkan penilaian harian Ovan 89. Nah, karena Ovan presentasinya berapa kali tuh? 5 kali berturut-turut, 5 pertemuan presentasi terus. Dan nah, nanti akan ada nilai tambahan di situ, bertambah. Gitu. Makanya kamu harus ini, kalian harus sering-sering presentasi sebenarnya. Setiap ada kesempatan 5 kali presentasi itu kamu pakai. Supaya kamu nggak dapat remedi. Kalau dapat remedi, nanti suruh buat sesuatu, kumpulinnya harus cepat, ayo. Nanti dioyak-oyak bahasa Jawanya ya. Dioyak. Ya. Hai, Angie. Kamu kelihatan di kamera. Angie, pelajaran apa? Pelajaran apa? Pelajaran, mau belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke. Oke, baik. Terima kasih anak-anak semuanya. Nggak ada pertanyaan lagi? Doti? Bu, kan ini masih ada waktu kan, Bu? Nah, kenapa nggak... Apa ya? Apa? Nggak lanjut pelajaran komputernya maksudnya. Nggak ya, lanjut. Itu, kenapa nggak... Ngomong apa tadi ya? Nggak apa, nggak lanjut pelajaran komputer lagi. Yeah. Kamu masih banyak yang harus dipelajari. Untuk setiap pertemuannya kita ini aja. Masih ada waktu bagi yang belum mengumpulkan hari ini, boleh dilanjut membuat logo yang belum selesai, Doti. Kamu kan belum selesai buat logo tadi katanya. Buat logonya supaya bisa dikumpulkan. Ya. Kurang lebih masih ada waktu 25 menit untuk anak-anak buat logo atau mengerjakan kuisis di classroom. Baik, Ibu, kita akhiri. Boleh bertanya? Iya, Silki, silakan. Bu, kalau saya tuh nggak punya komputer, terus gimana kalau mau presentasi? Kamu mengerjakannya pakai apa? Ke rumah teman. Sebenarnya kalau pakai HP, Bu Bulan belum pernah mencoba sih, tetapi menurut Bu Bulan kalau pakai HP itu bisa dilakukan selama file PowerPoint-nya ada di HP untuk presentasi. Seperti itu. Tapi kalau memang kesusahan, tidak usah memaksa, nggak apa-apa. Ya, Silky ya. Jangan menjadi suatu beban ya. Iya, Ibu. Ya, oke. Okay. Jangan jadi beban. Ada lagi? Dito, have you any question? Enggak. No? Oke, okay. Kita akhiri ya. Dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Dito, pimpin doa. Dit. Berdoa, Dit. Saya. Apa nih? Dito, yuk berdoa, yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang pembelajaran komputer ini. Berkatilah kami dengan pembelajaran berikutnya. Dan tolong bantulah kami mengerjakan tugas-tugas lebih cepat dan lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, doa tidak sempurna ini kita akan sempurnakan dengan doa yang kamu ajarkan sendiri. Bahwa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat.
Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Terima kasih, Dito. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa minggu depan untuk penilaian harian di classroom. Tetap ada uraian. Jangan lupa ada uraian juga. Nah, terus minggu depannya kita mulai untuk praktek lagi membuat poster. Okay. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan dan minggu depannya lagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dadah, bikin game. Dadah. Dadah. Dadah.